Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Khatib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Tapi sekarang berada di perbatasan Pekanbaru, tempatnya di Desa Tambang. Ini penanaman pohon pucuk merah di pinggir jalan, di tanah yang diinfakkan, dihibahkan oleh Pak Saleh Yazid SH, mantan Gubernur Riau. Nah, sebentar lagi akan ada penimbunan jalan melalui pasir beberapa truk karena ini berair jalannya, jadi harus ditimbun dengan sirtu pasir bercampur batu supaya jalan becek ini tidak ada lagi. Mengingat tanggal 30 nanti, tanggal 30 Juli 2022 akan ada acara menyambut satu Muharram di daerah ini. Sekarang masih tanggal 16 Juli 2022. Hadir ini adalah Ustadz Perdamaian Hasibuan. Itu yang berdiri itu Bapak Insinyur M. Ajabar Bahrunas M. Ajabar. Dan kemudian di sebelahnya lagi ada Pak Mukni, kemudian ada Zan Sabir, pengacara Esa, kemudian Pak Husnu Abadi, Dr. Husnu Abadi. Nah, inilah kegiatan kami pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022. Itu terdengar sekarang suara walet, burung walet di lantai 4 dari gedung ini, sehingga yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, untuk pelatihan itu 3 lantai. Yang lantai 4 apakah akan diteruskan burung walet atau nantinya dialihkan kepada yang lain, tergantung kepada perkembangan warit itu sendiri. Tapi di sini nampaknya kurang berkembang waletnya karena sungai agak jauh dari sini. Karena walet itu ingin dekat dengan air, sungai maupun laut. Nah, inilah penanaman daun merah, pohon pucuk merah. Nah, daun pucuk merah yang kita ambil. Wah, ini yang baru ditanam. Kalau tidak segera ditanam, dia akan lisut, akan layu. Jadi kurang bermanfaat orang yang menginfakkannya. Harus dibuka ya plastiknya ya? Buka ya? Gak apa-apa ya? Oh. Gak apa-apa. Ada juga orang yang dipotong aja di bawahnya. Kiri kanannya tidak. Nggak apa-apa lah. Karena langsung ditanam kan? Kalau lama ditanam kering dia. Nah, inilah penanaman daun merah oleh para ustadz dari Dewan Dakwah Provinsi Riau, dibantu oleh mahasiswa remaja di sekitar ini. Menanam daun merah, daun pucuk merah.
menjaga betul. Jangan sampai sari ini dibunyikan, dipecat segala macam. Karena Jokowi ketika dapat gelar dari istri, ya yang menaikkan pendidikan itu kan si Syahril sama Almarhum Al-Azhar. Jadi dijaga betul, jangan sampai sari ini ini dipecat. Dengan pesantren atau di kiasan Pak ya? Ayo. Habis ter. Masih ada satu lagi. Masih ada tuh. Karena ada satu dua lagi. Mulai dari habis ini aja sampai di mana? Nanti mana yang belum tambah? Yang di bawah umumnya tadi. Ini tanggal 25. Yang soal ini itu anggota kita sudah terbongkar. Padatkan sini deh. Ini sebab ini jalan yang ini. Ini ada